Mega. Marhai. Alumni kami ni. Ya. Senior, manajer, karya, seluruh jajaran pengurus DPP yang saya hormati, para sudah hadir untuk membicarakan sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih besar-besar yang terselenggaranya acara pada sore hari ini. Persatuan Alumni Jakarta Raya menjadi satu bagian konsolidasi organisasi yang sudah berjalan beberapa bulan dari awal terbentuknya konsolidasi organisasi. Dimulai dari berucap kemudian dilanjutkan dengan Pak dua bulan yang lalu. Nah ini kami melaksanakan penandakan, ini menjadi bagian dari kerja-kerja organisasi untuk kepentingan kebangsaan. Hari ini kami bersama-sama mencoba untuk menghadirkan tema di dalam seminar ini terkait kondisi Jakarta yang sudah akan tidak menjadi ibu kota apabila nanti diputuskan dalam undang-undang yang baru. Nah, kami mencoba memberikan, mengumpulkan masukan-masukan untuk ke depan Jakarta akan menjadi seperti ini. Tentunya masukan-masukan nanti menjadi sangat bermanfaat untuk pergerakan bangsa ke depan. Perpindahan ibu kota sudah lama sangat mengumumkan pada tahun yang masuk dalam proses penentuan. Mudah-mudahan nanti dalam seminar bisa berjalan dengan baik. Hasil-hasil seminar akan kita sampaikan kepada pihak-pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Mereka. Marhai. Satuan Alumni. Ya.